Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa'asbahna bini'matihi ikhwana. As-salatu wassalamu ala sayyidil anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Yang hormati Mudirul Ma'had, Mudir Pondok Pesantren Insan Qur'ani Mulia Hafizahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau, selalu istiqomah dalam berdakwah, semoga diberikan keturunan saleh dan salehah, berkah ilmu, harta dan umur beliau. Yang muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, barang-barang bersyukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang kecil maupun yang besar. Si luwe nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat rahimakumullah, ndi tak tahu hitung menikih. Manik Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lamum sekira manik Allah subhanahu wa ta'ala yang hitung nikmat Allah, ndi tak mampu hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sila bapak ibu rahimakumullah, sila ada hitung nikmat Allah ilik kelemah. Allah berikan kesehatan, bangun pagi, bisa solat subuh berjamaah, bisa masak, nyapu nyai, siap-siapkan anak-anak sekolah, lalu jog bangkit, ngawis dan seterusnya sampai dengan jam ini, alhamdulillah masih kita diberikan kesehatan. Maka itu adalah nikmat bapak ibu. Tetangga tiang anaknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun meninggal tadi, artinya belum diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Maka oleh karenanya tiang kelungguh makin niki masih diberikan kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang tugasnya adalah untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang harus lebih baik dari sebelumnya. Tebing tu umur belo bapak ibu rahimakumullah adalah untuk memperbanyak amal. Endek napa memperbanyak kesalahan. Bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sa paling belu umur musalah amal soleh. Belu umur solah pegawian. Ndek belu doang umur sampai 100 tahun lagu pegawian pihak sakit angan masyarakat. Pegawian pihak berbintan adin masyarakat jari besiak. Pegawian adalah nguruan ilik masyarakat. Nah niki adalah termasuk syarrun nas, sejelek-jelek manusia belu umur lagu lengi pegawian, bayok pegawian. Maka mudah-mudahan tiang pelungguh sami niki hadir li majlis syafaatul Quran di siang-siang sa sangat ngantok. Lamun ama-ama tiang sangat nyengken tedem mele bangkat beruga. Tedede si angin. Sang lamun ina-ina tiang kenyengken tendem kentenduk tedem mele balik istirahat si panas jeluk. Lagu alhamdulillah pelungguh tiang niki berkorban sin kangen juk Al-Quran, kangen juk majlis ta'lim, endek tetedam sejelu untuk kita bertemu, untuk kita sama-sama belajar di majlis ta'lim. Mohon maaf, apakah bapak ibu biasa tetedam siang niki? Biasa, masya Allah. Lamun bahasa Ustaz Maukum, dia mah tetedam siang niki si repot.
Berarti lebih bahagia pelinggih niki. Nini tedem mau dinarak ke pikiran. Sepenting lamun tuah berkelur, mau besuh, mau tedem. Alhamdulillah dinarak utang. Lamun narak utang je lupaan seberat. Bareh ingat lamun lamun tuah turas atau lamun tuah ngasih pas asar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah majlis ta'lim niki alhamdulillah sudah berjalan hampir sebulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa majlis ta'lim niki keibaratan seperti kebun surga, kebun surga. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah, lamum liwat kebun-kebun surga," bahasa Nabi untuk para sahabat. Farta'u mentelah, mentelah ilik kebun surga. Kemudian sahabat bertanya, "Bagetuan Nabi kebun surga ya Rasulullah?" Majalisu ahli zikir, yaitu majlis zikir, majlis taut ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun arak majlis ndik terseri ingat Allah, berarti ndik majlis zikir. Arak majlis lagu sering tengat juk dunia, berarti ndin majlis, majlis zikir. Berarti ndin tebaran kebun, kebun surga. Lagu mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, makin tiang pelungguh sedang berada di kebun surga, lagu langan ni jeneng neraka segede. Langan untuk terikir lah, yuk begak neraka ni lewat wakar ni ki. Okay? Kebun surga, lagu langan neraka. Lagu insyaAllah baru bahasa nah. Ustaz Maukub insyaAllah arak calon niki, mudah-mudahan Ustaz Khairul mampu lemak. Lamun mudah-mudahan ti izinan si Allah jari anggota DPR yang bau rombak yang pesolah niki searan rurung sa jalan neraka sekedik niki. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tiang pelungguh makin diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis zikir, hadir di majlis ta'lim, yang mudah-mudahan pelungguh niki ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang tiang ngisi seingat jamaah selapuan arak mama, arak nina, arak kanak. Biasa ni luian nina niki. Wallahu alam apakah ibu balu atau memang dinara semaman. Wallahu alam. Lagu biasa saat tawa-tawa niki je ibu balu tawa niki. Okay. Lagu wallahu alam lamun elibun syafa'ah apakah mereka sepakat. Nah niki sebagai contoh majlis ta'lim bun syafa'ah saat mama hadir juk majlis ta'lim. Sa'nina juga hadir, kanak-kanak juga hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah sebagai wasilah, sebagai perantara ada satu bing kebahagiaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dakat jelang-jelang lagu bahagia dak. Dakan sa sekedar temangan si tahu tempe lagu tebing kebahagiaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak bahagia Bapak Ibu rahimakumullah, ndek napa terjamin si harta benda atau duit banda. Denarak dengan terjamin lamun sugih mu bahagia. Loe dengan beri kepeng, mobil, kemudian rumah bertingkat, mobil mewah, lagu stres, mati diri, bunuh diri. Niki berarti ndek bahagia. Jarin tergambaran si sopok ustaz arak contoh misal dengan kenyekan kadu mobil lalu taman juk bun sumpah niki mau deket-deket sawah atau bangket langan kadu mobil mau ingatan arak ama-ama kanje ina-ina kenyekan tokol bekelor makan siang napi ini sak kenyekan kadu mobil si bahagia nina dan amak tersebut tahun tokol mangan kanje senina anak mu itu kenyek telek sop nyengke telek mobil pita kepeng kenyekan pita pegawian mu nia jak kemai ruen tokol lelek bangkat mangan kanje keluar keluarga
Lagu semanuan juga. Ina ama sakanya ken berkeloran, ngengat mobil liwat mengkilat. Iya Mas Yunin, kebahagiaan dengan sak berdua mobil. Pirang kak berdua mobil laku. Montor-montor, sempida-pida doa, si terjangkung si kakak. Lalu juga poyong makan, terjangkung si sempida. Atau terjangkung si montor. Jari dia pada-pada saling ingat, pada-pada bahagia. Maknanya bapa ibu rahimahukumullah, bahagia ambil tahun. Hati. Angan tahun niki. Jadi harta benda, duit benda adalah sekedar alat. Alat untuk menuju bahagia. Lagu ndi napa jadi jaminan. Jadi ndi napa jadi jaminan dengan sugih muknini bahagia. Ndi napa jadi jaminan dengan luih harta muknini bahagia. Ndi narak jaminan dengan beri jabatan muknini nini bahagia. Fir'aun, raja saat tertinggi di Mesir, ndi narak raja atas niya, ndi narak bani juk niya. Lagu ndin bahagia. Sengan sa ndin tebing kenikmatan angan si Allah Subhanahu wa taala. Korun tebing harta benda, kunci gudang tepongguk si unta. Lagu ndin bahagia. Sengan sa kembe ndin tebing kebahagiaan si Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya piat yang belum sami bahagia Allah. Oleh karenanya tengending bahagia jok Allah Subhanahu wa taala. Nia sak berdua atnia sak pian tiang pulungguh sami saaran angen atau ati. Otomatis nia let ngending saaran kebahagiaan. Salah satu bapak ibu rahimakumullah entat adik sak bahagia merasa qanaah. Merasa adik sak cukup atau ikhlas atas paijen takdir sak tebing terzeki si Allah Subhanahu wa taala. Tebing tersampi seke alhamdulillah. Tebing te badoen te usaha tahu tempe alhamdulillah. Tebing tebangkat sare duare alhamdulillah. Dendek temerasa ndek ikhlas elek pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan kun radiyan bima qasamallahu laka takun agnan nas. Beliau mengatakan jadilah kalian orang-orang yang ridha kepada atau terhadap pembagian pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi paling sugih manusia. Lamun tuah ridha ikhlas ila pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ia tebing kebahagiaan. Iat ridha ikhlas segala atas segala kenikmatan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah iat jari dengan paling sugih. Nenten denara istilah dengan talonati. Denara istilah rezeki tertukar. Saara istri tertukar. Ili film sinetron lagu. Lagu ara Batur bin Safa'ah sawak ketukahan seninan. Denara gerah nak lupa ruan seninan niki. Denara ketukar sebinian. Lagu niki sekedar elek sinetron doa. Lamun sinetron ara istilah istri tertukar. Nah rizki niki masih denara saya tertukar. Sengan kemben sampun terbagi si Allah Subhanahu wa taala. Sampun terbagi si Allah Subhanahu wa taala, si fulan mau sekian, si fulan mau sekian, si fulan mau sekian. Dena ketuker, dena betukahan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu entad bahagia adalah adir sa ikhlas. Dendek datalunati ujuk rezeki batur. Ini batur beli mobil, ni beli bodrek. Penengan kita batur beli mobil. Batur berombok motor, ni beli parame. Konidin seterusnya. Maka niki berarti ndin ikhlas elek pemberian Allah. Seharus lamut arak batur tebing rezeki nabi tu ucapan alhamdulillah. Kita ucapkan barakallah fiik atau mabruk alaik. Semoga Allah berikan keberkahan
Semoga dengan rezeki yang Allah berikan, adem sak siri jadi rapat juk Allah Subhanahu wa taala. Dendek sebaliknya. Dendek talunati, dendek hasad. Sengan pegawen hasad niki, pegawen sa paling lengik, paling bayok saran pegawean, pegawen hasad. Mau dengan hasad ndek nak nini tenang kejelu ke malam. Kemalam dia nini tadam sin pikiran kempi nak nini batur dia berdui mobil. Padahal anu pada pegawai yang terjual tahu. Sang-sang anu berjudi badek. Nah, jadi gara-gara hasad akan menumbuhkan banyak dosa-dosa sak lain. Jadi hasad atau penyakit hati saran hasad nini enpiak penyakit-penyakit sak lain. Marantan su'zon, marantan begibah, lemak berdait kaca batur. Coba ingat batur dia kemudian tiba-tiba berduit mobil. Badak kerja mahun maling atau badak kerja mahun menu-menu dan seterusnya. Begibah kanci batur. Saya ingat kemudian Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ingat sekarang sekali penyakit talunati adalah penyakit sak paling besar. Ini penyakit hati. Dan ini munculan pihak penyakit-penyakit atau dosa-dosa sak lain. Nabi SAW berbahasa iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat. Wahai umat, bahasa Nabi SAW, jauhi saran penyakit talonati. Sehingga penyakit hasad yang hapusan ruan kebaikan-kebaikan. Lamut bodoh penyakit hasad, telang pahala baca Quran, telang pahala sembahyang, telang pahala sedekah. Lianna al-hasada ya'kulul hasanat. Sehingga sa penyakit hasad isin kakan ruan pegawaian-pegawaian sa solah. Kebaikan-kebaikan terjadi tekakan. Kama ta'kulun nar al-khatab. Sebagaimana api bakar ruan kayu bakar. Api ninin bakar kayu bakar sehingga sa kering. Maka begitulah penyakit hasad niki nini masih bakar ruan kebaikan-kebaikan sawah tega gawe. Jadi adik sak berusaha ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baru Ustaz Maukub paran Ustaz Khairul digagah nini kenge. Padahal kegagahan niki dituah nginding elek laik elek zaman kenyeket tepiak si Allah Subhanahu wa taala. Niki satu paran aran tak takdir. Arak satu pihak gagah, potik. Oh, badak kanu tanak luian potik satu pihak. Laman itu saja nang coklatan, tanak berang luian. Kajika satu pihak layak. Laman batur-batur Afrika berarti yebis tanak potik. Karing tanak berang doang, mau mujarin berang selapuan. Saya ingat batur Afrika niki arak dua ruan kulit. Nah, arak sak berang, arak sak berang sekali. Barang nyeleh. Lagu Masya Allah agama tiang pelungguh sami. Dia napa ingat ruan wajah. Dia napa ingat ruan warna kulit. Dia napa ingat ruan berembik kenges dembik kegagahan. Lagu saya tengar si agama entah adalah ate terdait amal amal soleh. Ingat sayaran Mu'azzin Nabi niki Bapak Ibu rahimakumullah. Sayaran Bilal bin Rabah. Bila niki Afrika bagian B tahun. Ia timur-timur Sumes, timur-timur Poyong niki. Habasyah. Habasyah aran lai lamun mangkin Eritrea. Niki batur tiang sakanyekat merantau tiang berduit batur Eritrea masih enggak ada dua warna kulit. Berang dan berang sekedik. Ampuk berang Malik. Lagu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juk bilang sampun dengah si Rasulullah SAW terumpun lampak ini dalam surga Bilal bin Rabah. Maknanya para ulama din mungkin ya terumpun doang tambah juga dalam surga. Pastiin saipik terumpun masih tambah juga dalam surga. Mu'ya bereng leceng masih gagahan batu-batur bun syafa'ah. Masih putihan daripada Bilal bin Rabah. Lagu silat Nabi bahasa Rasulullah Bilal bin Rabah termasuk diantara dengan sa ayat terjamin tamu surga. Isi hadis sa baru bahwasanya
Sampun dengah si Rasulullah terumpun Bilal bin Rabah lampak di dalam surga. Jadi lamut terkena gagah Bapak Ibu rahimakumullah istighfar sekali lawan beli ulun tu. Lawan lamun sak mama terkena gagah milen berombok niki. Lamun sak nina gagah ingas masih seren ngoden mele sogol lamun diman bepopor bebedak dan seterusnya. Jadi sewajarnya saja. Saran keengesan, kegagahan adalah betul-betul takdir, mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ndi nia apa jari takaran, ndi jari ukuran. Berember-ember tercipta tepiak si Allah Subhanahu wa taala, ayat syukuri. Ayat gagah, ayat sekedik gagah, ayat jenang kurang gagah, kurang enges, alhamdulillah. Soal ndi nia tengat si Allah. Lamun akhir batur-batur sagagah doang, berarti batur-batur artis doang yang tamu surga. Musa ndi artis ndi nia tamu surga. Gerah tak sak lengi-lengi tamu neraka doang ndi nara. Jadi betul-betul saat teparan agama Islam adalah betul-betul agama seadil. Agama sa betul-betul lurus ndi napa engat ruan manusia. Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah den engat ruan bodim. Sanina sa bodi gitar den tengat. Napi ar bodi gitar kode ili atas belik ili bawah. Arak sa bodi timun masih belik damin tebeglompong, beglompong den ar bodi. Arak sa bodi layak niki gurun tiang paran kutilang darah. Napi kutilang darah kurus tinggi langsing dada rata unin. Niki arak masih lagu den tengat si Allah Subhanahu wa taala. Dakan sa berembiruan wajah bodin den tengat si Allah Subhanahu wa taala. Lagu sa tengat adalah atin terdait amal amal saleh. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi alhamdulillah karing sekali bersyukur juk Allah Subhanahu wa taala sak kumpulan tiang pulungguh sami niki ili majlis sak ingatan tiang pulungguh juk Allah Subhanahu wa taala. Lamun arak majlis ta'lim mudamin tolik oleh musyrid benci Allah, damin tolik benci tebatur, ndek daman batur, berarti majlis niki ndek napa majlis sak salah. Sehingga saran majlis ta'lim Bapak Ibu rahimakumullah, damin oleh semakin kuat angen ibadah, semakin semangat ibadah, semakin solah kance batur. Ye ciri majlis lalu job majlis tak taklim. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, angka ia amput tersilik si agama, terutama ibu-ibu lamut berdua perhiasan kadu sak biasa-biasa doang. Soal juk pengajian arak batur sak ndek bodoh perhiasan. Lawan niya oleh-oleh dan mau pengajian sakit ulun. Kemben lah kesolah sin-sin batur sebelah bar. Jarin iya ampun tersilik si agama batur-batur sak nina dendek kadu perhiasan sak berkelebihan. Sak sewajar-wajaran doang. Lagu arak yang ingat Bapak Ibu rahimakumullah, batur nina lamun sugul nengken arak acara baru kadu emas. Kemben niki lamun lalu arah acara perkawinan, arah acara akikahan, pokok acara-acara begawi-begawi baru nsugul emas benteng-enteng ili bedakan. Lamun ili balik jantin wakadu kira-kira kanggut sezon ini kalau ada saya tengah badai kan kanggut sezon ini. Nah jarin lamun ili balik Allah fa inna ba'da dhanni ithmun, sebagian sezon saya berdusi. Lagu sebagian ndek berdosa. Mara contoh sabaro niki. Gerahan ke lamun ile bali je ndin wah bermas damin sugul je bermas. Mu berkelebihan malik samping sedia-sedia kena ingat jam bade sa tengat iman. Jam bira ina lagu bedek arak bederet di megelah. Ada sa tengat si batur. Maka niki masih tersilik dari agama sak berkelebihan. Jadi kadu sak biasa-biasa.
Jadi majlis taklim kering sekali, ciri majlis taklim saat solat kenyangkat oleh semakin rapat tajuk Allah, semakin semangat ta ibadah, semakin tersolah kanci batur. Dinarak sandik bersapaan. Mudah-mudahan tiang khusnudzon, tiang berprasangka baik jong majlis bun syafa'ah, si luin mama sa'nina dinarak andik saling kewat. Arak kira-kira andik saling kewat Bapak Ibu rahimakumullah? Arak penuh niki? Penuh. Nah, jadi mudah-mudahan sak batur-batur sak andik saling kewat. Mulu yang tukur lek bagian riki mungkin baru lagu damin ingat batur di mekewak pindah anjuk niki. Iya ruwe negatif tendek saling kewak. Barehan barang-barang sugul sandal teberapetan padahal lagu sengan sak sandal sandet kewak iya tawan masih sedia tengandih lah desa lalu bejulu. Isi ndin mai ang ndin mai idap ndin mai prase antara saran de saling kewak. Angka agama entite barak la yahjuranna ahadukum thalathata layal, dendek saling dendek saling becuekan lebih dari 3 hari. Telu jelu engah. Lamun telu jelu adin sak saling ending maaf. Sai sang ending maaf bejulu ia lebih tercintai si Allah Subhanahu wa taala. Lamun ara ile majlis niki, den ara saling kewa, den besapaan gara-gara pupak misal. Gara-gara tawis pupaan, gara-gara tersaingin tahun, gara-gara tersaingin tempe, maka mudah-mudahan ada sak barang-barang istighfar. Baru sampun beristighfar 100 kali baca selawat, 100 kali, maka mudah-mudahan ada sak egoisme, ada sak ego, itu doang kena simparan diri, ada sak semakin luntur. Ada sak pada saling kangen, ada sak pada saling kasih sayang antara sesama. Jadi dendek bae syarat dendek saling sapa. Apalagi mohon maaf lamun arak sebinian kaja semama dendek saling sapa. Arak nikin den saling sapa unin cerita lagu sugul lah nakan. Berembe tak dah niki dendek sapaan semama setahun lagu niniin sugul anak. Berarti dendek bersapaan elit dua lagu untuk kamar jam sapaan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan adit sa majlis taklim niki merupakan wasilah sebagai tarabbut, sebagai pengikat kita antara kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama kita. Adit sa saling solah doa, dinarak saling kemeri, dinarak saling benci dan seterusnya. Saya nak bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi wa kunu ibadallahi ikhwana. Dendek de saling talonati, dendek de saling pita masalah, dendek de saling benci, dendek de saling saingan atau menjual dagangan di atas dagangan batur sak lain. Lagu wakunu ibadallahi ikhwana, jari kalian hamba-hamba Allah sak bersaudara. Jadi tersuruh disi Rasulullah SAW selapuan terselamat masih agama Islam bersaudara. Saran bersaudara dit mungkin ya demen ingat semeton teya terzolimi, dit mungkin ya demen ingat semeton teya tercaci maki, ya tempuk dan seterusnya pasti ndek demen. Nah, semenon juga masih tiang pelunggu marabasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ndin beriman salah seorang kalian, ndin man sempurna iman kalian, lamum ndek man tau sayang, cinta, kasih sayang juk semeton jari misal lain, marak mencinta juk diri mesak tah. Lamun diri mesak dan milih sakit, semeton masih sak lain dan milih sakit. Lamun tiang pelunggu dan milih tergedekan, dan milih terbenci, dan milih tercuekan, dan milih terzolimi, berarti dengan lain batur sak lain dan milih masih terzolimi.
Nah, standar dengan beriman, lamun elek gobok niki, lamun mampu cintai batur sak lain, marah mencintai diri mensa. Saya beruni niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kering sekali bersyukur juk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiang pulungguh sami niki tukumpulan si Allah ini majlis niki lemak masih tukumpulan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mo lemak misal lamun arak batur-batur bejulun sama-sama bejulun tamu surga yang saling pita umbi lain amak kaki salainan kembe ndek man tebedait. Oh sang atasan tau terus tepi de mu paling atas ndek man dait masih niki dami nabret kance jamaah majlis syafaatul Quran mbe lain usat mokop den penggitan sang kenyekan tekerem milik neraka badak kan. Nah, tepita niki, lek neraka den harap. Oh, damin tepi-tepi tu paling atas tawon. Den cara betenak tenak ustaz. Mesan doang baik jok atas. Milik atas atau bawah ibu-ibu? Atas. Demen ada atas atau bawah ibu-ibu rahimakumullah? Atas onen. Demen atas. Anggi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quranul Karim sak tebaca bilang jelu niki adalah yang jadi asbab ya tentuan saya paling atas lemah dalam surga. Basen Allah Subhanahu wa taala manik Allah Subhanahu wa taala iqra marasa tasampun sebahas dari minggu selalu iqra wartaqi kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Baca oleh Allah lemah dia minta barang-barang tamu surga tersurut baca Quran. Baca angka ia ampun tiang bimbing pengajian sik anjuran sak ndih man tau baca Quran harus beraja dakat sawah toa. Rugin dengan sak toa lamun ndih man tau baca Al-Quran. Lemah batur-batur baca dan minta gapura surga tersurut tersi Allah baca. Lamun dia tu baca Quran apa dia baca? Dia ni taek pangkat tejuk atas. Batur-batur wa taek ingat. Mu tiang pelunggu saat dia tu baca Quran, mu et ngengat ngempet elor doang niki. Nah oleh karenanya mohon maaf sa ibu-ibu arak saat dia mantau baca Quran. Arak atau loe niki? Maka saat dia mantau baca Quran wajib beraja. Sehingga ada sabadat lama elit surga paling atas kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendek milih paling bawah rugi. Harus terbedait kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu syarat harus tahu baca Al-Quran. Ada sa nengket baca terus taek taek taek. Sehingga manik Allah posisi yang tidak surga elit akhir ayat saksin baca. Lamun sekedik baca rendahan bawaan tak surga. Lagu lamun terung dasa jus baca maka insyaallah paling atas tak surga. Nah iyalah surga Rasulullah saran Jannatul Firdaus paling atas kanca paling tengah. Jadi posisi surga paling atas paling tengah iyaran surga Firdaus surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kira-kira penyebab mohon maaf ibu-ibu dulu kembik tendek tau baca Quran di narak guru nanti niki Ustaz Mokom dia milik ngajahan lamun dia milik berajah tu jelantik lamun dia milik tajah niki. Jadi sila sandiman tau baca Quran belajar pondok rapat insyaallah santri santriwati santriwan lewe ya tau ngajahan atau bareh berembik jagaan tante usahaan si Ustaz Maukub adesa warga bun syafa'ah dinara sekek pun dek to baca Quran lagu selapun sebagai contoh dalam desa misal bahwasanya kampung bun syafa'ah semua bisa membaca Al-Quran sandi manto baca Quran karen sekali baik laki maupun bini adesa segera belajar adesa segera berajah adesa
mau baik saran taib jok surga sa paling paling atas. Ada sa berdait kancil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, niki adalah hikmah atau fadilah daripada Al-Qur'an. Angka rugin dengan Islam dengan muslim lamun ni tahu baca Al-Qur'an. Mara unin sawah si Ustaz makup kesampaian. Alhamdulillah makin bun sumpah berubah jari bun syafa'ah. Lagu din man resmi mun din man tarwahan Ustaz. Pira tarwahan kira-kira niki? Nggih, mudah-mudahan tarwahan ini niki. Nggih, milin perapi doang. Lamun din man perapi din man sah basen. Ndek je tarwahan si bembe mana-mana manok niki. Nggih. Ndek je mana-mana manok ana bisa arah. Adin sah perapin, gih. Adin sah tajah masih jok adi-adi sah baru lahir. Engkah naran bun sumpah lagu bun syafa'ah. Mudah-mudahan dengan berubah nama, semangat baca Al-Quran untuk mendapatkan syafa'at Allah akan semakin semangat untuk warga bun syafa'ah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan sebagai wasilah yang akan memberikan syafaat lemah ini jelu akhirat. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Qur'an bahasa Rasulullah. Lamun ditoba baca Qur'an Nabi terbaca. Nenara rugin Ibu Bapak Ibu rahimakumullah. Sangat rugi kalian sekali lamun dia tahu baca Al-Quran. Tersuruh di sini Nabi baca Quran, baca Quran. Sangat lemah Al-Quran yang dijuluk kiamat yang jadi penolong, yang jadi penyapaat kenyanggan sa yaumala dhilla illa dhilli. Di hari yang dinarak pertolongan, wala auna illa auni. Dinarak pertolongan, dinarak perlindungan lemah jeluk kiamat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu Al-Quran dengan izin Allah ni'in berbing syafa'at dukti yang kulungguh sami sak kerang-kerang baca Al-Quran. Dalam hadis lain Bapak Ibu rahimakumullah, as-siyam wal-Quran yashfa'ani lil'abdi yawm al-qiyamah. Puasa kanca Al-Quran lemak iri julu kiamat yang berbing syafa'at. Yaqulu siyam, berkata siyam, "I Rabbi ya Tuhanku, mana'tuhu at'am wasyarab wasyahawat." Ya Allah, ya Tuhanku laik si pulan atau warga bun syafa'ah laik elek dunia isik tahan, isik larang de kebeng mangan ngenem kaje bersyahawat jok sebinian. Ya unin sai, unin puasa. Saran dengan puasa dikanggo mangan, dikanggo ngenam, dikanggo bersyahwat. Dakan sa halal telu niki. Makan halal, minum halal, rapat jok seninat halal, lagu kenyeket hari puasa jari haram. Maka beruni siam puasa ya Allah, laik ele bawon dunia aku larang si fulan. Aku larang hamba niki mangan ngenam kanca bersyahwat. Maka fasyafi'ni fi, maka hari ini sehingga salai wah ketahan, maka benggama tiang basen puasa berbing syafa'at jok hamba Musa kerang-kerang berpuasa baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Angka lamun sak tahu puasa sunnah sila Senin Kemis sila terlaksanaan. Lamun tahu, lamun biasa. Lamun dek tahu Senin Kemis mana-mana Saumul Abiyat, Siamul Abiyat, sa' 13, 14, 15 Hijriah, bulan atas bagian tengah. Telulas misal telulas Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram. Sa penting tanggal telulas, 14, 15 bulan atas. Ye taran Saumul Bid atau puasa putih. Puasa telu ilik pertengahan bulan Hijriah. Wa yaqulul Qur'an, berkata Qur'an, "I Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhun naum, aku halangi hamba tedem ke malam untuk baca aku la ile bawon dunia,
fasyaffi'ni fih, maka hari ini beng izinan aku ya Allah ek beng syafaat jok hambem sakwa baca aku lai ini bawa dunia. Jadi Al-Quran Bapak Ibu rahimakumullah terbaca ana al-laili wa atrafan nahar, kelemak terbaca, kemalam terbaca. Adit sa mau syafaat Al-Quran lemak ini jeluki kiamat. Mu marah unik sa'uah lamu tendek tahu baca Quran, saya datang lemak bing syafaat ndenara ndenara ya datang bing syafaat. Lamu tendek tahu baca Al-Quran ndek girang bersalawat juk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu saya kira-kira tolong ta amal soleh ya tolong ta ndenara. Maka Al-Quran atau ibadah membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling maulah. Ndit perlu sugih niki. Sapenting tahu bergerak elak. Dakar saya mohon maaf arak dengan tebing ujian seteruk. Ndit tahu lampak. Mau kursi ruda doang. Kado cuk masjid lagu tahun ngeraos masih tahu baca Quran. Lagu lamun tua elak tadi tahu ngeraos maka wah ndit tahu baca Quran. Angka dendek anti helak tak kerong, lamun tua kerong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakmame bapa-bapa, dendek anti te. Ite sembahyang elek julun imam. Lagu biasa diri te sembahyang elek murin imam. Beraja elek mungkin taik masjid jadi makmum sembahyang elek murin imam. Niki imam mau sembahyang elek murin. Sembayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sengak lamun tu ahli julun imam lain busallin. Busalli ala hadhil janazah hunin. Mati tu lamun tu ahli julun imam. Angka sendikman sembahyang ahli julun imam biasa diri sembahyang ahli murin murin imam. Terutama sahabat-bapak. Sengak hukum solat jamaah jumhur ulama dia nabi fardu kifayah. Lah aran fardu kifayah niki kewajiban selaku muslim, lamun wah tegawe si sekedengan gugur kewajiban lain. Ya aran fardu kifayah lagu hukum sembahyang jamaah adalah sunnah muakkan. Sunnah sangat anjuran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun den wah tinggalan si nabi kecuali dalam keadaan uzur. Sakit-sakit nabi datang menjok masjid. Sin suruh Abu Bakar jadi imam. Mohon maaf yang belum kusami. Isi sehat awak, terbajang awak. Lagu ndi tuah icak masjid sembahyang berjamaah. Lamun lalu pursal je kuat naen. Lamun arak kecimol liwat je kuat terdengsing. Padahal ndi tuah tunda. Lagu elek majlis syafaatul Quran berundang ndi kisah. Berundang. Tunda lamun tunda ngejak ndek terdatang lamun kecimol ndek muah tunda. Lamun arah dengan lalu nyuruh nyongkol arah kecimol arah gendang beli ndek tuah tunda lagu sebel terdatang. Semel terdatang jok ipin bali ndek tuah tunda. Lagu ele majlis syafaatul Quran tunda. Lagu mudah-mudahan selapuan hadir. Mudah-mudahan dinara istilah sanja hadir lamun sampun tunda. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bapak-bapak biasaan hadis lamun betul-betul cinta Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sembahyang baik ile masjid. Maaf ibu-ibu, mbe depanan tegi sereyo selakian te sembahyang ile masjid atau sembahyang ile balik. Pacu niki. Soal sang arah ibu-ibu ndin milih belas kan semamun si kangen. Nah. Semangun jok masjid eden dik kakak dik tau irup tanpa kamu nin. Padahal arah seberat doang jok masjid arah setengah jam. En lalu sembahyang zuhur, subuh. Nah, lamun subuh sak niki badak ketan tersilih nggih. Soan din bani alasan. Lagu sebagai seorang muslim tentu cinta kepada Allah harus lebih daripada cinta kepada makhluk. Cinta juk semamen kocet, cinta juk senine kocet, harus kepada Allah lebih utama. Angka dendek girang balak semamen lalu juk masjid.
suruh niki, suruh jok masjid, lamun dekman, adeng-adeng tan atau tena. Sehingga bahasa Rasulullah SAW untuk dengan nina masih laki-laki dendek larang seninet laro jok masjid. La tamna'u ima Allahi masajida, bahasa Nabi. Dendek larang ina-ina lalu juk masjid, lamun selamun dinara fitnah. Lagu ini laki semamun dinuah taik masjid sin larang seninen. Kemben takut enteraos. Datang seninen juk masjid, teraos si batur. Seninen doang taik semamun dinuah taik. Mau dengah si semamun menuju engkah juk masjid adengah teraos. Nah niki termasuk penyakit. Nah, lamun di mediteraos barang-barang jok masjid. Jadi masjid niki adalah ikatan silaturahim, adalah tempat kita silaturahim saling ayu, saling ngeraos, saling kita mempererat ukhuwah Islamiyah adalah di masjid. 5 kali bedaid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka tentunya dengan sekarang bedaid dalam kebaikan, yang tepia angan menjadi saling kangen, yang tepia angan menjadi saling kangen, saling cinta, yang saling pita. Lamin arak ruun sekek ndek hadir misal umbi lain ama sayi misal ama kake ndek arak ruun tae, maka jamaah merasa kehilangan. Lalu pita juk balin kembin kira-kira ndek taik masjid. Ia entah tepiak angan desi Allah, lamun tuah kumpul ila kebaikan, tepiak terjadi saling kangen. Angka kareng sekali, Bapak Ibu rahimakumullah, adisa terutama bapak-bapak, adisa barang-barang juk masjid sembahyang berjamaah. Lamun arak sanina milik silak masih. Samamu selakian para suami dendek larang ina-ina sebinian untuk hadir ke masjid. Lagu tentu dengan sopan. Dendek piat fitnah. Ini lawan ina-ina watwa belipis untuk masjid. Damin datang masjid baru gaduh telekongan. Damin oleh masjid sin buka telekongan sin kolok untuk tas. Mu nyelowet dan lampah minsan. Maka itu fitnah. Lamun arak jadi fitnah jadi larang. Dendek juk masjid mu teraos. Teraos si batur lah si nyelwet senina nama dia. Juk masjid bekincu-bekincu. Marah saya tengah. Jadi biasa-biasa doa. Dendek sa tabarruj marah entan dengan jahiliyah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kali sekali bagaimana entan tite baik laki-laki maupun perempuan sayang cinta kepada Quran. Sehingga fa inna ahsanal kalam kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Lamun terbandingkan Quran kanca hadis besolahan Quran. Apalagi terbandingkan kanca nyanyi-nyanyian. Ed bandingan Quran kanca hadis lebih solah Quran. Ed bandingan Quran kanca zikir lebih solah zikir. Ed bandingan Quran kanca nyanyi-nyanyian Islami lebih solah Quran. Apalagi tak bandingan kaje nyanyi-nyanyian sa de is Islami. Marantan sa dem-dem atau nyanyi-nyanyian sasak-sasak sa ira-ira beraya. Ira-ira terjadi tele. Maka dendek. Jadi pertama Bapak Ibu rahimakumullah, jadikan diri kita sa cinta jo Quran, mu piak bale terjadi suasana Quran. Dendek setel musik ile bale, lamun di musik sa solah. Lagu setel Al-Quran. Soalnya paling solah nomor pertama adalah Al-Quran. Dinara kancen pada Al-Quran, lamun tebandingan kancen perkataan-perkataan makhluk. Dia adalah kalamullah, perkataan Allah sa'nini jari uwan. Al-Quran teturunan jari uwan. Apapun penyakit, bacaan Al-Quran. Ayat sakit panas, bacaan anak Al-Quran. Selemen anak, bacaan Al-Quran. Lamun arak ibu-ibu misal semamen sakit misal panas atau nyengken batuk meriang si lelah lalu ngawis, maka bacaan Al-Quran. Lamun dito baca Quran apa bacaan? Dinara bacaan. Maka Al-Quran datang diturunkan oleh Allah
sebagai syifa, sebagai obat bagi segala penyakit. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kesimpulannya berembintan hadis majelis syafaatul Quran, cinta Al-Qur'an, senang baca Al-Qur'an baik di masjid atau di rumah atau di mana saja, sehingga ia keuntungan dengan hafal Al-Qur'an. Lamun dengan hafal Qur'an mbembe tahun-tahun baca Qur'an, ndin perlu jauh Al-Qur'an. Ia kelebihan dengan hafal Qur'an. Jadi sila Bapak Ibu rahimakumullah, sang arah program ini Ustaz Maukub, apakah majelis syafaatul Qur'an ndin sekedar baca tahu Qur'an, baca doang, lagu arah program menghafal Al-Qur'an. Jadi kenyengkut saat menghafal Qur'an mu, misal terbaik umur si Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita sedang belajar menghafal Al-Qur'an. Sang marak niki julu Bapak Ibu rahimakumullah, laun sa bilu lalu mundin mai niki. Ibu-ibu mbe nyarian kontek mai atau belu mai? Mbe nyarian da kontek tamen lagu belu den tamen. Lelen bapak-bapak niki. Materin kan ndek salahnya. Nggih. Dakan kontek lagu tamen. Mo lamun bilu lalu tahun takut ndek tamen jo pikiran kan ndek hafal. Demikian mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat sampaikan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makin kita akan memasuki tanya jawab. Jelas jamaah sah, kurang jelas ide pembawa sang mukarram baru atau bau ketake sah di luar pembahasan arah atau kurang jelas ini. Sila apa jamaah sah ini sila yang kurang jelas. Angge. Maka Al-Qur'an setelah dari Al-Qur'an sudah dan dibahas tadi masalah kibah. Masalah kibah. Angge. Ustaz Al-Qur'an bilang harus berita duit. Mas sudah berkas kibah. Tetapi ini ada tetapinya. Kalau dulu kau sudah bersuah, kau ih kalau sudah menolak sholat, ini terkali, ini terpajak Al-Qur'an. Apakah itu termasuk kibah atau mungkin bagaimana? Satu. Okay. Terus yang kedua, nanti kita dengan berpisahkan sakit tangan, wah hidung berkaos, hidung berkaos, hidung berkaos, bibir lah. Tapi tidak diikrarkan, cuma dalam hati luar, gimana? Oke, tanya. Jadi definisi atau makna gibah niki adalah zikru akhaka bima yakrah. Sim sebut semeton, mu sa'nil demen si semeton. Lamun temisal sebut dalam kebaikan, ndik nasili insyaAllah, ndik tebaran gibah. Lagu lebih kepada tahadus bin ni'mah, si terawasan kancil nikmat sa si nebing jom semeton niki. Mara bisal pertanyaan baru niki, berduit batur si solah munin ngaji, si solah munin baca Quran, mu iya si terawasan. Maka insyaAllah ndin gibah niki. Sehingga saat definisi gibah adalah zikru akhok bima yakroh. Sim sebut tentang saudaramu, tentang semeton, saat ndin demen si semeton. Jadi bau teh ande-andean. Misal naki, makin niki, ya kena ya rawasan Ustaz Maukub. Ustaz Maukub niki anu misal niki ya rawasan lamun main bal anu din tahu anu dah mempelai rebar-rebar luntuh. Misal lamun nak kira-kira ia dendaman rawasan, jari yang gibah. Lamun ni dendaman rawasan saya niki, lagu lamat kena lah Ustaz Maukub marak-marak Ronaldo lah pemain bah. Nah berarti ndek yang sini niki ndek yang termasuk gibah. Jari ukuran gibah lamun ndek tedemen.
Lamun terawasan batur mudam, lamun nak kira-kira dengah si batur tersebut dan demen nak terbicaraan sama rah niki. Marantan apakah secara sifat, apakah secara awak badan, anggota badan, harap misal batur sak belik ganti mohon maaf, lamun harap sak mokoh-mokoh, tiada je marak derim awak nih. Marak derim, nah muhnya dan demen terkena derim berarti beribah. Sengan sah sit sebut saudara antemu ndi endemen. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, arak tau-tau gibah sa tekangguan. Dalam hadis jadi arak tekangguan posisi-posisi gibah sa tekangguan. Be contoh sa tekangguan misal si rawasan batur. Rawasan batur, batur niki isi girang berutang niki lagu dan girang nyaur. Ia berutang-utang lontu lagu dan girang nyaur. Mak padahal arak kepe yang sinak nyaur. Lagu ia kintal, ia bengen. Maka kanggo ceritaan adin sak batur di bakat. Jadi misal nanti mungkin ele bun syafaat bat to balen. Nah sendiman tamu cuk bun syafaatimu tebarak bun syafaatimu. Lamun saat dia jadi dedek bayi bing berutang, ia kintal dedek bing kanggo teniki ada yang kebe, ada yang terjadi mudorot kanggo tegibahan dengan saat telu ada yang saat batur dedek bakar si ketelean. Saat kedua Bapak Ibu rahimakumullah, itu salah satu contoh, tapi kesimpulannya lamun ceritaan aib seseorang mu'en pihak mudarat, maka kanggo untuk ceritaan adin sak dedek bakat mudarat juga dengan lain. Sak kedua ton tekangguan kenyengket sak lalu khidbah misal sak maukup milin merari misal masih bajam cerita dek nak berombok lagi soalnya dengan bertauhid sak maukup lamun tauhid secara bahasa satu lamun syirik berlebih dari satu. Jadi lamun dengan memadu niki syirik, syirik hati secara bahasa aja. Kemben saya ngasa sing kedua seni seninen. Saya ngasa Allah dan milih tu syirikan. Allah niki harus tauhid, harus tetap sekek doang. Cemburuan Allah tetap memadu. Nah lagu lamun sebenian arah saya yang cemburu tu nanti pokok nasa gawe sunnah bahasa. Nah, nat itulah. Misal saat mengukup milen merari cerita, masih baca dia mau merari. Lalu job belai misal korleko hasil. Lalu job korleko misal kembali nak kejauhan pun kalau itu dari pun siapa ni. Lalu job korleko and Peter wanita, maka dia harus mencari tahu niki berembiruan wanita sak kenyengken incer. Maka lalu njok kadus, biasa kadus tahu anduan masyarakat. Lama temili lalu pita nina dekati kadus, biasa kadus tahu anduan masyarakat. Maka begitua njok kadus Ustaz Makub berembiruan sifat dengan nina tir, kanak tir. Nah langsung bercerita, bercerita kejelekan, bercerita kekurangan, kelebihan. Nah, saat bercerita kekurangan-kekurangan niki, dakan saat bayok lengi terceritaan kanggun. Saya ngasa dalam rangka ya pita seni seni ini. Kanggun tercerita niki. Soan dit mungkin tiang pelunggu ya bait jari seni ini dit mantauan. Ia aran beli meong dalam karung. Angka ia entah tajah si Islam. Mohon maaf ibu-ibu. Dendek tebai saaran. Nabi aran molah-molah pita menantu harus ketuan ia tahu ngaji ni berembi ibadah berembi akhlak ia ampet tersilit aran searan niki memaling dakan seadat sasak niki memaling lagu searan maling niki mentoaan atau tiang pelunggu sejari dengan toa dan mantauan run sifat berayun anak apakah ia sholah atau lengi. Solah adalah khidbah. Yat ngindeng solah-solah mu tepada khiar, tepada bin, misal sebulan, tepada saling musyawarah,
Iat ketuan berembiruan sama me berembiruan sanina. Kanggoan dalam agama. Iat ketuan berembiruan calon menantu dia. Ya girang berjamaah tuan di kondi luah. Ibu gocek-gocek doang menuju. Dendi big menuju. Gerah teh tekapung anak si dengan begocek. Dendi ikhlas niki. Jadi ya tugas dengan toa harus sempite. Calon menantu sama me lamun basar Rasulullah ini hadis lamun datang mama salah ruwen agamen salah akhlak beng wah jadi den apa harus mesti harus engkadu motor jazz mobil jazz Avanza ndi lagu standar bahasa Rasulullah lamun datang dengan mama salah agamen Nabi kenan salah agamen rajin sembahyang berjamaah rajin ngaji mu salah akhlak. Maka lamun datang mama ngelamar mubing dendek pelit-pelit gara-gara den bodi motor unin gara-gara den bodi Avanza oh lamun dek bing sebangkat sepengengat yang dekat bing mana nah nenten niki iaran betul-betul keduniaan nah jadi niki contoh kibah sa kedua sa ketelu sa tekangguan adalah kenyengkenili majelis hakim sa jadi pengacara niki jaksa penuntut umum dia boleh dia mengeluarkan kejelekan-kejelekan yang sedang terdakwa untuk nanti hakim bisa mengambil keputusan. Maka seorang JPU, jaksa penuntut umum boleh dia untuk menceritakan di depan hakim karena dengan menceritakan itu semua hakim yang baik keputusan secara bijaksana. Musa kedua baru niki pertanyaan berembi lamun ndek demen jup dengan lagu ndek utaraan elek baduk elek sit belet doang niki jup baduk nggih nggih jarin membenci kepada seseorang arak satakangguan arak sandi man ahabba lillah wa abghadha lillah saya cinta karena Allah benci karena Allah maka telah sempurna iman. Lamun terbenci ndek karena Allah tersilik ta. Ndek kanggo benci. Misal, ina kembe mandek demen na ina sa jual kangkung niki. Ndek demen wah, dame kita sakit tangan ke kita padahal dinara sebab. Ndek kanggo kemeri batur dinara sebab syar'i. Ndek kanggo kemeri batur lamun ndek benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh benci, misal batur tie den mele tebarak ia girangan baik kangkung batur sin jual mau damin tuah bala tetep penbengel kanggut benci karena Allah ed benci karena Allah ndik sapa ndik telawan ngeraos lagu basen ulama lamun ndik tersapa sirin bengel lamun ndik telawan ngeraos sirin menjadi jahat maka ndik lawan ngeraos lagu tetep bim nasihat marak niki bapak mami wallahu alam. Sang Ustaz. Nggih. Nggih. Nah, adin sande jari gibah niki sebagus langsung to the point jok sa dedeman. Lamun kira-kira secara zahir betul ada kesalahan. Misal arak kadus, den solah, den adil dan pembagian beras atau pembagian PHK lah keluarga-keluarga doang sih nebeng muhitan dan tebeng, maka kanggut langsung jok napiran jok sang bersangkutan ngeraos ketuan pacu-pacu kembin marak nikin tan pegawaian maka edengah ruen jawaban adil sah dendek mengejas atau memberikan keputusan menghakimi di luar lagu ditman ketuan. Iya saluwe mungkin. Sin luwe sin salahan batur padahal ditua ketuan. Misal dalam tata cara sembahyang, tata cara dalam masyarakat, lah ini jadi lain dan ibadah musin rausan. Ini selalu gubuk padahal ditua ketuan. Nah jadi samara niki lebih bagus langsung kepada bersangkutan. Jok misal kadus atau jok aparat desa lamun arah kesalahan
ketuan, walaupun betul kena atau salah baru tebe nasihat. Hadis ini termasuk dalam dalam bergibah niki. Wallahu a'lam. Nggih. Oh nggih. Saya putusan akan telu kali ni. Bikin sama amu. Saya kering telah telu. Lupa sekali dia. Ya kena kering telah telu ni. Lalu sekali apakah jatuh satu telu kali ni. Cukup. Okey, lamun lamun beruli langsung sayang seke dua telu ni ki. Maka bahasan ulama lamun saya jatuhan sayang langsung kena telu jatuh ni ki. Okey. Dakan sekali ucap ek seam seke dua telu bahasa. Angka pada ni ada lagi. Pada kena. Okey. Dakan terkena seke dua telu ek seam boleh tu. Pada kena ek seam talak telu berarti langsung ek seam langsung telu kali berarti ada kan berujuk niki. Kanggo terujuk lagu becina pekek. Becina pekek bahasa ni. Nggih. Dakan di dalam saksi niki hubungan kita kanjen Allah Subhanahu wa taala. Soal saran besiak niki misal besiak niki dalam bali musaking te besiak-besiak ek seang muhane di dalam saksi masyarakat din taon. Lagu Allah ngingat naon niki. Dakan ta bercerita cuma masyarakat di gua besiak saya taon di dalam lagu di bani bai Allah ingat. Lamut kira-kira besiang mu dinarak dakan dinarak saksi lagu itu kanci Allah Subhanahu wa taala sajari saksi sanaon maka tentunya kembali kepada iman kita jong Allah dakak tua sayang telu kali senina ke dalam bali mu masyarakat dinaon dinarak ya permasalahan antang masyarakat oh dinaon besiang saya ngasih diman naon yang bucina buta yang bucina pekek dinarak masih. Lamun dakak saya cerita jari bainahu wa bainallah hubungan niya kanci Allah Subhanahu wa taala. Maka harus itu adalah kaitannya dengan iman. Lamun jujur juk diri wan sayang maka berembi-embi kecinten. Lamun wan sayang seninan telu kali lah berembi-embi kemelet juk seninan harus lepas. Apa-apa nin alasan lah nikah ini hirup pada kemudian cek kamu adik ini. Harus tadi masih no menikah harus berdui berdui harga diri tidak kak kalau kau sudah siang tiang telu kali maka sudah tidak ada harapan tidak ada harapanmu bagiku namun no harus te dedek te nangis 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 mewole wole masih loe batur batur saat mama saat diman merari jadi lamun untuk kira kira atau siang maka saksi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup gini. Alas sampai kan sekedoan ini. Sambaran kita berdua. Oh, niki. Ayo. Dia bertanya. Nanti hukum nikah lambat liwat le dengan sembahyang. Nggih. Baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunah. Hukum terliwat elit julun batur saatnya kan sembahyang baik wajib ataupun sunnah telaran teniki sehingga arah istilah dalam agama sutroh nabi sutroh niki pembatas jadi lamun sembahyang baik lamun sembahyang wajib kan langsung makmum jadi pembatas tapi lagu sembahyang sunnah adit sak biasaan sembahyang elit julun tembok adin sak batur arah oh tembok jadi batas. Dia lek sembahyang lek niki. Mau batur yang lulu lalang baik barang. Maka adin sak minimal arah batas. Lamun dia arah tembok kulo tas dia julun. Kulo HP atau lamun nilai hadis niki sekitar setengah meter lah.
harus arah pembatas antara dengan sembahyang kanca pembatas ada yang sah nabi ada yang sah keruan be batas tekanggo liwat misal niki dengan sembahyang maka niki sutroh maka tekanggo liwat di dalam batas kanca dengan sembahyang kanggo liwan sesudah batas niki niki kalau kita solat di tempat yang tidak ada tiang angkat lamur sembahyang sunat lebih bagus harus tersembahyang yang dijulun tiang ada yang sah arah jadi sutroh arah jadi pembatas wallahu a'lam. Sebatas apa nih? Apakah cukup pakai sejadah saja atau harus ada yang di depan yang berdiri di depan tas kayu, tas apa nih? Yang afdol yang berbentuk niki. Kalau dalam hadis sekitar setengah meter niki harus kalau di masjid-masjid yang besar ada niki sutroh pembesar sutroh yang sudah tinggal ditaruh. Nah, kalau enggak ada ya cukup dengan tas atau Nabi saya kira-kira jari supaya secara uruf, secara kebiasaan, oh niki adalah pembatas, dilihat liwat dari julun pembatas. Lagu harus dilihat sesudah pembatas. Jadi uruf lah, kebiasaan kita, bahwasanya lamur sembahyang, arak benda dari julun, oh berarti itu sutroh, itu pembatas. Nah marak niki lah, marak Nabi Aran, kalender niki ketinggal. Ada sakulu ilu julun sembahyang, berarti ditkanggu liwat antara kalender kanca dengan sembahyang. Istilah ilmu rai ini nggih. Saya sembahyang ada sang rai, dendek sembahyang di jero lawang, musekek lawang. Lama mendot, batur milin nai, milin menek, milin gembi ngeremon jarin batur sehingga sa kehalang pintu si dengan sa sembahyang. Nah oleh karenanya lamun kira-kira sembahyang sunnah maka sholat di tempat-tempat yang bukan di jalan umum lagu jenang-jenang mojok lah atau di belakang tiang supaya tidak terganggu orang yang keluar masuk. Wallahu a'lam.